Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Yang kedua, bacaan yang dibaca di dalam amalan saya sembah Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah cukup membaca la ilallah, naik akan lagi baca Allahu Allah. Kada pakai nafi lagi, langsung Allahnya. Adinya nampak Tuhan itu kada tersembunyi lagi. Kalimat Allahu Allah ini kita baca sebanyak 66 kali. Nanti fungsinya untuk memperbaiki ruh kita. Ini keajaiban bikinan Allah di awak kita ini banyak rahasia Tuhan. Ada hati, ada ruh, ada isi daripada ruh. Cocok manusia ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Alhamdulillah kita telah jadi manusia. Untung kita ini kada jadi kambing. Untung kita ini kada jadi kucing. Nah, ini makhluk yang paling mulia adalah manusia. Manusia mengandung ada hati, ada ruh. Ruh kita supaya baik, ruh kita supaya sehat, ruh kita supaya kuat, kita mesti makan dengan kalimat Allahu Allah. Nah, apabila hatinya sehat, ruhnya sehat, disitulah namanya kita mendapat syurga mu'ajjalah. Senyum, tenang, kalau sakit hati lagi. Sebab semua apa kejadian semuanya ini gawian Allah Subhanahu wa taala. Orang betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kada bisa sakit hati lagi. Jadi apabila kita ini banyak sakit hati, banyak sedih, banyak galau, bersedih galau. Nah, ini akibat lupa lawan Tuhan, akibat kada tapi perhatian lawan Tuhan. Kalimat Allahu Allah dibaca 66 kali supaya roh kita menjadi sehat. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.